Selamat Tahun Baru 2019 untuk para subscriber dari sekian lama. Semoga di tahun 2019 ini lebih baik dan publish video di channel YouTube Ivan XIB ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Nah, pada video pertama di tahun 2019, saya akan membahas Xiaomi Redmi 6 yang sudah diluncurkan di Indonesia 4 bulan yang lalu. Apakah smartphone ini lebih baik dibandingkan Redmi 5? Atau sebaliknya, simak 7 hal sebelum membeli Xiaomi Redmi 6. Satu, desain dan body. Desain dari Xiaomi Redmi 6 lebih mungil dibandingkan Redmi 5. Saking mungilnya, Anda bisa menaruh Redmi 6 ini di kantong celana tanpa masalah. Untuk bodi, Redmi 6 dibauti dengan plastik polikarbonat yang kerasa doff, bukan metal kayak di Redmi 5 dulu, sehingga kerasa kurang premium, tapi memiliki durability yang sangat bagus. Seandainya kalau smartphone ini memakai bodi metal, jadi kelihatan premium deh. 2. Warna. Ada 4 pilihan warna untuk Xiaomi Redmi 6, yaitu gold yang ada di video ini, grey, blue, dan rose gold. Anda suka warna apa untuk smartphone ini dan apa alasannya? Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. 3. Layar mengecil. Xiaomi Redmi 6 memiliki bentang layar 5,45 inci yang artinya 0,25 inci lebih kecil dibandingkan Redmi 5 dengan resolusi 720x1440 pixel atau HD+, panel IPS LCD, dan memiliki rasio layar 18 banding 9. Untuk kualitas layarnya, sama persis seperti smartphone Xiaomi lainnya. Oh iya, bezel kiri kanan layar di Redmi 6 sedikit lebih tebal dibandingkan Redmi 5. 4. UI dan fitur. Xiaomi Redmi 6 sudah menggunakan Android 8.1 Oreo dengan antemuka MIUI versi 9.6 yang kononnya bisa diupdate ke MIUI 10. Fitur yang ditanamkan di Redmi 6 ini cukup mumpuni, yaitu ada one-handed yang bisa mengecilkan layar kalau tangan Anda kecil, ruang kedua yang bisa memakai dua user dalam satu HP, aplikasi ganda yang bisa memakai dua akun dalam satu aplikasi, fingerprint scanner yang bisa membuka HP dengan jari Anda dengan respon yang cepat, dan gesture navigation kalau Anda malas menggunakan on-screen navigation bar dengan cara yang sama persis seperti pada di iPhone 10. Usap ke samping dari bezel layar untuk kembali, usap ke atas untuk kembali ke home, dan usap ke atas dan tahan sama beberapa detik untuk ke multitasking. Oh iya, satu lagi. Redmi 6 memiliki dual SIM berjenis dedicated. Jadi Anda bisa memakai dua kartu SIM dan kartu microSD secara bersamaan tanpa masalah. Sayangnya, fitur yang hilang di Redmi 6 adalah IR Blaster yang ada di Redmi 5 dulu. 5. Spesifikasi dan performa. Spesifikasi dari Xiaomi Redmi 6 sangat mumpuni. Chipsetnya MediaTek Helio P22 dengan fabrikasi 12 nanometer yang menjadi smartphone Xiaomi pertama di Indonesia dengan GPU PowerVR GE8320, RAM 3 atau 4 GB, memori internal 32 atau 64 GB yang bisa diperluas dengan kartu microSD, dan memiliki baterai berkapasitas 3000 mAh. Performanya terbilang cukup baik. Buka tutup aplikasi cukup cepat dan multitasking lancar. Kalau dipakai main Mobile Legends, Redmi 6 bisa menjalankannya dengan lancar di grafis rata kanan dan bisa support frame rate tinggi yang sangat jarang di smartphone dengan harga 2 jutaan. Sedangkan untuk game PUBG, Redmi 6 bisa menjalankannya dengan lumayan lancar di grafis rata kiri aja walaupun ada sedikit patah-patah. Untuk score benchmarknya di angka 74 ribuan. Untuk ketahanan baterainya cukup irit dengan pemakaian seharian penuh dan screen on time di antara 5 hingga 7 jam. 6. Kamera. Xiaomi Redmi 6 memiliki dua kamera belakang dengan LED flash. Kamera utamanya beresolusi 12 megapiksel dengan PDRF dan bukan nana f2.2,
Sedangkan kamera sekundernya beresolusi 5MP untuk bantuan efek bokeh. Untuk kamera depannya beresolusi 5MP dengan LED flash. Untuk hasil foto kamera belakangnya lebih baik dibandingkan Redmi 5. Detailnya tajam, warnanya akurat, dan dynamic range yang luas. Nah, berkat ada dua kamera belakang, Anda bisa mengambil foto dengan efek bokeh dengan hasil lumayan rapi, walaupun ada sedikit miss. Sedangkan hasil foto selfie-nya lagi-lagi lebih bagus dibandingkan Redmi 5, karena dibekali dengan efek bokeh dengan hasil yang tidak sebagus di kamera belakang. Untuk rekaman video, Redmi 6 bisa merekamnya dengan resolusi Full HD 1440p dengan hasil yang lumayan stabil berkat adanya Electronic Image Stabilization. Harga Xiaomi Redmi 6 dijual dengan harga 1,6 juta rupiah untuk varian RAM 3GB dan 2 juta rupiah untuk varian RAM 4GB, yang artinya 400 hingga 500 ribu rupiah lebih murah dibandingkan Redmi 5. Nah, murah atau mahal? Jawabannya kembali ke kebutuhan dan budget Anda. Anda minat untuk beli Xiaomi Redmi 6 ini via online? Link pembeliannya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ya. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan saya tentang 7 hal sebelum membeli Xiaomi Redmi 6. Klik tombol like kalau Anda suka dengan video ini. Komentar di bawah apabila ada pengalaman kamu setelah memakai Xiaomi Redmi 6. Share video ini ke teman-teman lainnya. Subscribe channel Fandexi Benny serta nyalakan notifikasi apabila Anda nggak mau ketinggalan video berikutnya di channel ini. Dan follow Instagramku di @ivan_xb. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care teman-teman. Goodbye.